Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada sesi kali ini saya hendak memandu Anda semua untuk memasuki keheningan yang terdalam, mengalami satu realitas di mana kita menyatu melebur seutuhnya dengan sumber keberadaan. Silakan mulai dengan memberi perhatian kepada aliran nafas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Beri perhatian yang semakin dalam. Rasakan keterhubungan dengan sang sumber kehidupan. Selanjutnya, arahkan perhatian ke pusat hati, ke titik kemunculan rasa kasih yang paling murni dari dalam diri kita. Jadikan titik itu sebagai pintu gerbang untuk menyingkap realitas diri dan memasuki keheningan yang semakin penuh. Bahwa penglihatan batin kita untuk menyaksikan segenap realitas yang tersingkap saat kita menyelam ke titik tersebut. Rasakan getaran paling lembut yang muncul dari titik itu. Terus menyelam semakin dalam dan semakin dalam. Apapun yang Anda lihat, terimalah. Entah itu berupa pendaran-pendaran cahaya atau gambaran-gambaran tertentu yang melambangkan kondisi Anda. Hutan yang rimbun, padang rumput yang luas, samudra yang bening, atau mata air yang dalam. Rasakan semuanya, perhatikan semuanya dengan seksama. Tetapi Anda terus berjalan. Siapapun yang terus masuk ke dalam dirinya, pada muaranya pasti bisa terhubung dengan sang guru sejati atau dewa ruci yang bertahta di dalam diri. Bagi sebagian orang, sang dewa ruci menunjukkan keberadaannya sebagai sosok yang mirip dengan kita tetapi dalam gatra yang berbeda. Ia menjadi diri kita dalam rupa siluet cahaya yang kilang gemilang. Jika Anda sudah bertemu atau masuk ke dalam realitas ini, jangan berhenti. Masuklah terus ke dalam. Masukilah atau tembuslah sang dewa ruci ini. Siapapun juga yang melakukannya, niscaya akan merasakan kemenyatuan dengan jagat raya. Jiwanya akan lepas bebas, tak lagi terkungkung oleh raganya. Kita akan ada bersama bintang-bintang
bersama matahari, bersama planet di jagat raya yang agung. Rasakan kemenyatuan itu. Sadari sepenuhnya anugerah yang sedang Anda dapatkan. Namun teruslah berjalan, makin dalam dan makin dalam. Siapapun yang terus berjalan menembus semua realitas itu, niscaya bertemu dengan sumber segala yang ada. Cahaya gilang gemilang yang meliputi segala yang ada, lalu kita masuk dalam kegelapan total. Kita ada dalam kegelapan total tanpa ada rasa sesak, tanpa ada duka, yang ada hanya damai dan kesukacitaan. Rasakan apa yang terjadi. Jika Anda merasakan tubuh pun kemudian menjadi sirna, terimalah itu, karena itu adalah tanda kemeleburan diri dengan sang sumber keberadaan. Namun, kesadaran kita tak akan pernah sirna. Kita hanya bergerak atau menuju kepada kesadaran yang semakin murni. Saat kita tiada secara ragawi, sejatinya kita tetap ada. Kita ada bersama dengan sang sumber keberadaan dalam realitasnya sebagai kekosongan absolut yang meliputi segala yang ada. Itulah suwung. Itulah kemenyatuan yang absolut. Terima kasih kita ucapkan atas semua anugerah yang kita terima. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.